makin lama gitu di dalam air. Jadi kalau sudah bisa, sudah berani, lakukan seperti ini. Jadi ambil nafas dalam-dalam, kemudian setelah ambil nafas dalam-dalam gitu, terus ditahan di dada. Kemudian biarkan kaki kita lurus, kemudian santai ya, sehingga badan kita rata dengan air gitu. Nanti silakan dilihat rata mulai tangan sampai kaki. Tangan tetap pegangan ya, kita kan masih belajar ya. Tangan tetap pegangan di pinggiran, terus kaki biarkan nyantai di belakang. Usahakan bisa ngambang. Kita coba ya, 1, 2, 3. Lakukan seperti itu. Terus kalau kayak gitu udah berani ya, mulai lepaskan pegangannya dari pinggiran lantai. Ayo kita peragakan ya. Jangan lupa ambil napas dalam-dalam. Oh iya, untuk beberapa orang gak usah ambil napas dalam-dalam pun bisa ngambang gitu ya. Jadi untuk beberapa, rata-rata itu orang yang gemuk itu lebih mudah ngambang. Jadi kayak posisi tadi itu ngambang gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang biasanya yang kurus kering gitu pada tenggelam. Kenapa? Karena kurang lemak gitu ya. Jadi lemak itu membuat kita ngambang gitu. Karena ya Anda tahu kan, lemak itu lebih ringan dari air gitu, sehingga bisa mendorong badan tetap ngambang. Ya kasihan deh yang nggak punya lemak gitu ya, termasuk ya saya gitu. Jadi ngakalinya harus ambil nafas dalam-dalam biar bisa ngambang. Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti kita lepaskan pegangan kita. Ambil nafas dalam-dalam. Seperti itu. Kalau sudah berani melakukan seperti itu, selanjutnya kita adalah belajar meluncur di air. Meluncur di air, perbedaannya sama tadi, kita mulainya dari tengah, nggak dari pinggir, ya kan? Jadi caranya gimana? Caranya tetap rentangkan tangan ke depan, kemudian celupkan kepala ke air, lalu dorong badan sehingga mencapai ke tepian sini. Ayo kita lakukan ya, saya set. Ambil nafas. Oke, kalau kita bisa meluncur kayak gitu, ternyata bisa nyampe
berarti selanjutnya mundur lagi, kasih jarak yang lebih jauh lagi. Oke ya, kita coba ya. Seperti itu. Mungkin kaki saya nggak bisa terlalu terangkat karena ya saya bilang tadi daya apung masing-masing orang berbeda. Dalam bahasa Inggris itu istilahnya buoyancy. Buoyancy saya negatif. Jadi kalau saya nggak ambil nafas saya bakal tenggelam. Bisa dibuktikan, lihat ya. Saya nggak ambil nafas. Saya keluarin. Oke, seperti itu. Sebenarnya sih sebagian orang malah pengen bisa tenggelam kayak gitu ya. Sebagian orang ya bersyukur aja lah apa yang kita punya. Saya nggak bisa, nggak gampang terapung. Ada orang yang nggak gampang tenggelam. Oke, yang penting kita bisa renang aja deh. Oke ya.